siapa okay. namanya tadi lupa. Aku Akila. Akila kuliah di mana? Diaspora, diaspora. Aku dari Den Haag, aku kuliah di Haagse. Dari Belanda. Gak apa-apa, udah 2 tahun di sini katanya. Iya. Oh. Terus gimana lebaran di sini? Enggak sama orang tua, enggak apa-apa. Iya, sebenarnya ini sih pertama kalinya aku lebaran di Belanda ya, karena tahun lalu aku pulang. Terus iya, beda aja gitu loh, kayak enggak ada keluarga gitu. Untung di sini banyak teman-teman ya. Nah, ini keluarga barunya di sini ini ya. Yang gondrong siapa namanya? Aku Reza. Asik, Reza kuliahnya sama satu ini juga, universitas iya, juga. Diambil fakultasnya apa? Ambil proses teknologi. Oh, orang-orang pintar semua nih ya. Aku Rezi. Nah, kuliahnya sama juga? Enggak, aku di Arnhem. Di Arnhem? Iya. Oh, di Han itu. Kita juga ada ponakan yang kuliah di situ, tapi udah. Itu pakai kuliah di luar lagi ya? Dia ditugasin apa? Ke Amerika gitu, ada gitu ya? Iya sih ada, nanti tahun ketiga itu kan internship tuh nanti bisa magang atau student exchange. Udah tahun keberapa sekarang? Aku sih planningnya kan aku belajar automotive engineering, nantinya aku ngincar buat internship ke Jepang. Oh, nah ya itu intensif. Kerja di perusahaan ya? Otomotif Jepang kan banyak tuh, banyak dan bagus-bagus, apa ya? Ya, student exchange kalau misalnya ada ke Jepang. Nanti balik ke Indonesia nggak? Waduh, kalau itu kurang tahu deh. Kuliah di sini pakai uang Indonesia apa uang sendiri? Rahasia ya. Ya, kita lihat saja nanti. Iya, iya, yang penting dapat yang terbaik. Soalnya Indonesia itu kan belum punya perusahaan otomotif sendiri yang memadai gitu. Palingan pindad gitu. Iya. Nanti anak-anak Indonesia yang baru pulang dari sini nih bikin ya. Nanti kamu yang bikin di Indonesia. Tidak mudah masalahnya. Tidak mudah, oke deh. Semoga sukses ya. Amin. Selamat lebaran, maaf lahir batin semua. Ini yang satu. Nah. Halo, nama saya Rafli. Kamu asalnya dari mana? Dari apa? Jakarta. Jakarta? Iya. Oh gitu, ini tahun kedua juga? Tahun pertama. Oh tahun pertama, iya. Oh gitu-gitu. Ya kuliahnya sama juga? Ininya sama, universitasnya di Haagse. Tapi jurusannya di sport management. Terus gimana nih lebaran pertama tanpa orang tua? Ya enak beda aja. Sih beda, tapi ya masih oke lah. Untung sekarang boleh ini ya, boleh sholat sama-sama ya. Iya, tahun lalu nggak boleh kayaknya ya? Oke, ya deh, selamat belajar, semoga sukses ya amin, semua amin, ya. Amin, amin, makasih. Ya, sampai ketemu lagi. Saya Uca, Jelajah Dunia melaporkan dari Den Haag, Negeri Belanda. Kita sholat id di Masjid Al Hikmah di sini, tapi nggak bisa semua sembarang masuk, tapi harus daftar dulu. Mungkin karena ada teman di dalam ini, nggak tahu deh kalau itu sih untuk orang Indonesia masaknya, tapi harus daftar dulu aja gitu. Iya.
Nah, ini suasana di Masjid Al Hikmah dari KBRI Tuna ya. Gimana seneng gak? Rame. Lagi nah, kita foto. Ayo yuk. Ayo Pi, foto. Nah, ini anak-anak Indonesia yang kuliah di sini. Aduh, repot. Ada juga, ini siapa namanya nih? Salsa. Salsa Bila? Iya. Ah, bener tuh kan. Udah berapa lama di sini? Sama kayak Putih, udah 2 tahun. 2 tahun. Ayo, oke, jadi ya udah. Sekarang kita mau bikin foto-foto dulu ya. Dan nanti. Assalamualaikum teman-teman semua. Saat ini saya berada di depan Masjid Al Hikmah, Masjid Indonesia di Den Haag. Saat ini kita berkumpul di hari raya Idul Fitri hari pertama. Bisa dilihat ya di sini ramai sekali teman-teman kita sekalian bersilaturahmi. Jadi kita menikmati hari raya bersama di sini. Jadi kepada seluruh teman, sahabat dan keluarga di Indonesia maupun di negeri Belanda, saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, ini buka ya karena sudah di ini sendiri. Ini ada konektor saya pasang pakai gelang. Jadi biasanya kalau kita diundang sholat di KBRI, saat di sholat itu mereka mengadakan halal bihalal dan makan bersama. Tapi karena sekarang situasi COVID, jadi kita dapat bingkisan makanan. Terima kasih KBRI. Entah KBRI, entah teman-teman di teman-teman Indonesia di KBRI yang menyediakan atau juga. Ada kue dadar gulung. Ini kue-kue Indonesia. Jadi begitulah pengalaman kita melaksanakan sholat Id pertama di negeri Belanda. Alhamdulillah, seneng banget. Semoga teman-teman dan semua keluarga di Indonesia semua merasakan kebahagiaan di hari kemenangan ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Qaballah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bi. Saya insyaallah. Ayo masuklah. Ya,
Halo. Nah, di sini rupanya banyak juga nih toko-toko makanan. Tapi nggak tahu ya, ada buka apa enggak. Biasanya nih teman-teman kita, anak-anak Indonesia, jajan di sini kalau lagi kangen masakan Indonesia. Katanya ada tempat masakan Indonesia yang enak sini, Mamas ya. Oke, tapi saya sudah ditunggu, kita mau lanjut. Jadi demikian teman-teman, saya Uca, Jelajah Dunia, melaporkan dari Den Haag, Negeri Belanda. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe dulu supaya saya tambah semangat untuk produksinya. Dadah. Jam 8:30 di negeri Belanda. Lihat mataharinya masih terang benderang. Sementara di Indonesia sekarang lagi jam 8:30 pagi. In een soepel gesheed bijvoorbeeld. Kijk voor de beste aanbiedingen en de lekkerste recepten op dirk.nl. Iedereen gezond.